Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi trik tips di mana nanti kalau misalkan ada kolom yang kosong akan muncul notifikasi. Nah, ini misalnya kolom kolom diagnosa ini. Kalau kolom diagnosa kosong akan muncul notifikasi. Kita klik di ini simpannya nih. Nah, ini seperti ini. Ininya apa sih namanya? Source-nya. Oke. Saya nambahin yang baru. Saya nambahin yang baru ini ya. Nomor surat. Nomor surat variabelnya itu nomor surat. Oke. Nanti itu jangan sampai kosong nomor suratnya. Save in nomor surat. Oke. Nomor surat berarti nomor surat. Oke. Nomor surat di sini nomor surat. Oke, kita cek ya. Kita cek berhasil atau tidak ini. Ini belum, lamnya belum dijalankan ternyata. Saya coba lagi. Ini di form permintaan ini ya, permintaan rawat inap. Cek lagi dari mana. Saya cek. Oke. Nah, nomor surat. Oh, nomor surat nol ya. Coba yang diagnosa saya. Nah, kamar bangsa ini kan belum diisi, kosong. Termasuk yang diagnosa juga. Nanti akan muncul. Coba kamar bangsa kita pilih. Yang nomor surat ini kok jadi 0 nih. Saya belum beres skripnya. Nah, diagnosa juga sama ya, seperti itu. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.